Ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita nan mulia bagai cahaya dalam kegelapan menyambut datangnya harapan menuntut keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat menata ibu pertiwi mencipta peradaban mulia menuntut keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Indonesia tanah air, tanahku.
dan bangun ayam. Dengan sebab pelantikan ketua DPS terpilih Bupati Serang Timur tetap bekerja di DPS Serang Timur 2021-2026. Oleh karena itu kami mohon kepada Allah, keluarkanlah kepada kami hikmat dan hamburkanlah kepada kami dari keberhandaan rahmat ya Allah yang punya kebesaran dan kemuliaan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, berikanlah kami kekuatan lahir maupun batin dari pada ketua yang terjadi. Manajerial dan operasional partai yang sejahtera di tingkat kota atau kabupaten. Bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2020 pasal 40 huruf C pasal 45 pada lanjut 3 dan jabatan pada lanjut 2 lampiran keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Daerah. Sekretaris Sa'id Nurmau SE, Biro Organisasi Kinerja dan Administrasi serta Teknologi Informasi Pusat Data dan Layanan Informasi Lutfi Sukurnawati, Bendahara Umum Jamila Setiani Rumata Esbud, Biro Keuangan Layanan Deputi Pemimpin dan Pertanian Rusmina Bani Simam Kepersiri Bidang Perumahan Menteri Laut Anggota Saleh Bapak Tengah Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Ketua Noah Mau SAG Rumaisa Jelimaku Anggota Hadijah Mau Kesos Mufti Rumadaru Bidang Hubungan Masyarakat Ketua Aswad Rumfod SK Sekretaris Fahmian SP Esos Anggota Hamim Rumalian Munawi Rumbara Bidang Hukum Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan Ketua Hasan Dai SHI Sekretaris Lukman Muhammad AMD Anggota Madinah Rumah Hajijah Kerli Bidang Pemerintah dan Tawa Ketua Ma'ruf Umfod SHG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon buka masker. Kita ingin kepada semuanya baik kepada pengurus DPD PKS Kabupaten Surabaya Timur. Ini amanah besar yang diberikan kepada saudara-saudari di Kabupaten Surabaya dan ini adalah amanah dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Sejahtera Manukau. Untuk itu, lewat kesempatan ini, kita mau menanyakan kepada bahasa semua, apakah bahasa semua siap untuk diambil kerannya? Selagi, apakah bahasa semua siap diambil kerannya? Kalau ini, apakah bahasa semua siap diambil kerannya? Baik. Kita akan lanjut untuk pengambilan ikrar ini atau sumpah jabatan. Mohon mengikuti apa yang saya sampaikan. Sumpah jabatan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Serang Bagian Timur Masa Bakti 2020-2025
Satu. Kami Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Serambagian Timur dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kami tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dua, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Merdeka Tunggal Ika. Tiga, Partai Keadilan Sejahtera serta peraturan Partai Keadilan Sejahtera lainnya. Enam, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, cinta dan kasih sayang Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2024. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa lillahi alhamdu. Merdeka. Kami berduka. Untuk itu semua. Semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita mulia.